escritorio. Nah, seperti biasa di video kali ini aku membuat tutorial hijab jitu dan ini adalah video terakhir aku sebelum lebaran, teman-teman. Jadi ini tutorialnya bakal spesial untuk lebaran gitu dan aku di video ini aku bakal pakai aksesoris ini. Kalian tau gak sih sekarang aksesoris ini tuh lagi hits dan sebenernya banyak ini ya, apa? Banyak bentuk. Cuman aku lebih suka yang simple banget nih kayak gini tuh. Aku lebih suka yang simple kayak gini, ya Allah. Slow ya tuh. Kayak gitu. Nah, karena kalian banyak kan ya yang request tutorial hijab pasmina untuk lebaran dan tutorial hijab simpat untuk lebaran juga. Nah, di sini aku mau buat style pasmina dan segi empat. Nah, jadi nanti tiga tutorialnya, tiga stylenya aku bakal pakai pasmina dan tiga stylenya lagi aku bakal pakai segi empat. Nah, jadi mungkin kamu nanti bisa milih style yang mana yang cocok buat kamu. Nah, jadi tema aku di video kali ini adalah tutorial hijab pasmina dan segi empat untuk lebaran. Dengan memakai jepit Korea. Nah, langsung aja ke style yang pertama. Nah, ini di sini aku pakai jilbab pasmina dulu. Nah, teman-teman, sebenarnya aku tuh adalah orang yang kurang cocok kalau pakai jilbab pakai aksesoris ini, karena kan kebanyakan orang kalau pakai jilbab pakai aksesoris ini tuh kayak yang dilipet tuh sininya gitu kan ya. Jadi di sini bisa dipakein gitu. Nah, bener kan gini. Tapi aku tuh kurang cocok kalau pakainya kayak gitu. Jadi untuk mensiasatinya, gini, mungkin kalau kamu orang yang kurang cocok juga pakai jilbab yang pakai ini, pakai apa, pakai jepit ini terus dilipet gini, kamu bisa pakai cara aku. Nah, ini jilbabnya aku lipet gini ya. Nah, terus bagian yang ini aku lipat, cuma yang sebelah sini biarin aja. Jangan aku pakai ini. Nah, udah, ininya biasa aja, yang sebelah sini kamu pakai biasa gitu seperti kamu cocoknya gimana kalau pakai jilbab, dan dijarumin aja. Nah, jadi ini dia hasilnya, ini bagian depannya, bagian samping dan belakangnya. Nah, langsung ke style yang kedua. Nah, untuk style keduanya ini jilbabnya aku pakai biasa, cuma yang sebelah kiri ini aku pakai pendek gini, yang sebelah kanan panjang ya. Oh, aku pakai jepitnya dulu, gini. Terus yang ini aku masukin sini. Nah, terus yang ini bagian yang panjang aku puterin ke sini aja. Dan ini aku apa, jepitin sama ini ya. Nah, jadi ini dia hasilnya, ini bagian depannya, bagian samping kanan dan kirinya. Nah, langsung ke style yang ketiga. Nah, untuk style ketiganya, ini jilbabnya aku lipat gini, lipat kecil aja. Terus aku pakai jepitnya. Nah, ini bagian yang panjang ini, nih kan ini masih ada bagian yang panjang ya, ini aku bikin aja. Nah,
Nah, jadi ini dia hasilnya. Ini bagian depannya, bagian samping dan belakangnya. Nah, sekarang ini kan pastinanya udah 3 style. Jadi aku sekarang ganti ke segi 4-nya dan jadi langsung ke style yang keempat. Nah, untuk style keempatnya ini aku udah pakai jilbab pastinya. Ini aku udah pakai jilbab segi 4 nih. Ini kayak jilbab segi 4 ansannya. Ini jilbab segi 4 ansannya itu ya masih mirip kayak jilbab Saudi gitu, tapi dia lebih lembut. Nah, terus ini untuk style tempatnya, ini jilbabnya aku pakai biasa, ini segi 4 gitu. Dan aku pakai sama panjang. Ini aku pasang ini. Udah, ini kan yang tadi ini aku pusingin aja, ini aku ikat aja di belakang. Ini kalau ada bagian yang kurang nyaman, kamu bisa tambahin jarum gitu ya. Atau kamu juga bisa di begini. Cuman aku karena kayaknya kurang cocok, jadi aku giniin aja. Nah, jadi ini dia hasilnya, ini bagian depannya, bagian samping dan belakangnya. Nah, langsung ke style yang kelima. Nah, untuk style kelimanya, ini jilbabnya aku tutup gini, terus aku giniin ya, taruh sini ya. Udah, terus kalau udah aku jepit aja di sini. Nah, yang sebelah sini ini aku giniin, terus aku ambil bagian dalamnya sini nih, aku siniin. Nah, seperti biasa, kalau ada bagian yang kurang nyaman, kamu bisa tambahin pentul. Jadi gini aja hasilnya, ini bagian depannya, bagian samping dan belakangnya. Nah, langsung ke style yang keenam. Nah, untuk style yang keenamnya, ini jilbabnya masih sama, aku lipat segitiga gitu. Nah, ini sebelah kiri aku pakai pendek, sebelah kanan aku pakai lebih panjang. Terus yang ini aku giniin, yang pendek. Gini, terus aku jepit aja di sini. Nah, kalau udah, bagian yang panjang ini aku giniin aja. Nah, jadi gini aja nih, ini bagian depannya, bagian samping dan belakangnya. Sepertinya ini adalah video terakhir aku sebelum lebaran. Aku pribadi mengucapkan minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita, terus puasa kita kemarin bisa diterima. Terus pokoknya aku mohon maaf banget kalau selama aku buat tutorial itu ada kesalahan atau sebagainya. Dan semoga video-video aku selanjutnya bisa lebih diterima, bisa lebih bermanfaat lagi. Dan teman-teman, sampai bertemu di video baru aku setelah lebaran. Insya Allah aku bakal buat konsep baru lagi. Atau kamu bisa komentar setelah lebaran nanti aku mau buat apa.
Oke teman-teman, segini aja seperti biasa. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, terus share video ini teman-teman kamu. Jangan lupa tinggalin komentar yang positif juga. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau udah, makasih banget. Jangan lupa bunyiin tombol loncengnya biar kalau aku update, kamu udah bisa dapat pemberitahuan langsung dari aku. Oke, segini aja. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.